pelakon sensasi, Ikram Dinsley tampil memberikan pendapat dan akui lebih menggemari promosi murahan berbanding kaedah yang berbayar. Menerusi Insta Stories, Ikram menyifatkan segala kaedah pemasaran secara baik atau buruk ia tetap merupakan sebuah teknik untuk memasarkannya. Di kesempatan itu, Ikram turut menitikkankan pesanan buat seorang individu bergelar Datuk dan Doktor untuk tidak mencampuri perihal orang lain. Malah, dia juga berkata tidak mempunyai masa untuk mengambil tahu tentang kehidupan orang lain dan telah memaafkan individu yang dimaksudkannya itu. Terdahulu, dilaporkan Ikram berkongsi video yang memperlihatkan dirinya menangis dipercayai akibat berasa tertekan. Dia turut mengakui berhadapan dengan pelbagai ujian belakangan ini selain mahukan Allahyarham bapanya berada di sisi. Bagaimanapun ia hanya sekadar gimmick semata-mata.